بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون الاعتداء بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masuk ke kita masuk ke mana? Ayat yang nomor 10 kah? Berarti nomor 10 ya, ayat yang ke apa? Muka surat ke-71. Baik. Qala fadilatul Syekh Abdullah, qala fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Mani hafizahullahu taala wa syafa, muka surat 71 al-ashir yang ke-10. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullah inda qaulillahi subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru lilladziina aamanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, seandainya ajaran Muhammad itu adalah sesuatu yang baik, niscaya mereka tidak mendahului kami untuk mendapatkannya. Ini hayalan mereka aja, besar mulut. Seperti besar mulutnya dulu ada kelompok mutawakifin di Damaj itu, si Jabir mengatakan mutawakifin ini walaupun sekarang tidak menghukumi apa Abdurrahman Adani sesat dan apa, tetapi mereka orang bijak, mereka melihat ini, melihat itu. Nah, kalau sudah jelas dalil, mereka jadi orang pertama yang menyalahkan Abdurrahman Adani. Kita katakan gimana orang pertama? Kalian sudah terlambat. Sudah ada fatwa ulama banyak dan para pelajar beribu-ribu pun sudah menyalahkan Abdurrahman Adani dengan persaksian banyak. Kalian bagaimana akan jadi orang yang pertama? Kalian terlambat. Sampai sekarang dia masih tidak memutadikkan Abdurrahman Adani. Ini besar mulut. Bagaimana jadi orang pertama? Thayyib. Wa amma ahlus sunnati wa jamaah fayaqulun. Adapun ahlus sunnah wa jamaah, maka mereka mengatakan fi kulli fi'lin wa qaulin lam yasbut ani sahabati radhiyallahu anhum. Ini ucapan yang jelas, ucapan ahlus sunnah tentang setiap perbuatan dan setiap ucapan yang tidak pasti kedatangannya dari sahabat radhiyallahu anhum, huwa bid'ah. Itu adalah bid'ah. Maka jangan tambah-tambah fi'il ini, ucapan ini dan sebagainya yang terkait dengan agama. Li'annahu laukana khairal lasabaquna ilaih. Karena seandainya perkara tadi, ucapankah atau perbuatan, demikian pula keyakinan atau amalan hati itu adalah kebaikan, niscaya mereka telah mendahului kita menuju ke situ. Karena seluruh bahan-bahan penolong, pendukung itu yang baik itu ada pada mereka. Bagaimana kita akan mendahului mereka? Segalanya kurang, hafalan kurang, dosa juga banyak, amal ibadah juga kurang, yang mengajar pun tidak sebaik guru sahabat. Oh, jelas, gimana kita akan mampu mendahului para sahabat untuk tahu suatu kebaikan? Ini mustahil. Mestinya apa? Tahu diri kita. Tayyib. Li'annahum lam yatruku khoslatan min khisalil khair illa waqad badaru ilaiha. Karena mereka tidak meninggalkan satu karakter pun dari karakter-karakter kebaikan kecuali dalam keadaan ini, apalagi ada wawu haliyah menunjukkan memang senantiasa seperti itu sejak dahulu sampai sekarang, yaitu apa? Sampai dibicarakan. Mereka telah bersegera kepada perkara tadi, kepada karakter tadi, seandainya mereka masih hidup. Ini perkara baru, perkara baru Nabi mengatakan bid'ah. Thayyib. Yang ke-11, qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, balir rusydu kulluhu fittiba'ihim wa tiba'is sunnah allati naqaluha wa amilu biha. Bahkan kelurusan semuanya ar-rusydu. Kalau Ibnu Mandzur mengatakan arus adalah al-huda itu sendiri. Tapi kalau diteliti jelas memang lain. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau At-Tufa al-Iraqiyah, juga Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim. Kalau Ibnu Al-Qayyim kalau tak salah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, al-huda ini adalah apa? Kamalul ilm. Arusdu adalah kamalul amal. Tapi maknanya memang hampir sama, yaitu kelurusan, petunjuk. Semuanya ada di dalam sikap mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, dan mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan mereka amalkan itu. Selesai dari al-istidkar.
Yang kedua belas, sementara yang lain berarti apa? Muhdatsatul umur, sebagaimana dalam hadis Irbad. Yang selain itu adalah muhdatsatul umur. Wa qala al-'allamatu Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah wa huwa yatakallamu 'an ittiba'is salaf. Beliau sedang berbicara tentang mengikuti salaf, aliqtida'u bihim, meneladani mereka, walittiba'u li thariqatihim, dan mengikuti jalan mereka, huwa thariqun najah, itulah jalan keselamatan. Hasbama nabbaha alaihi hadisul firaq, sesuai dengan sebatas apa yang setakat apa yang diperingatkan oleh hadis perpecahan itu. Firaq yaitu apa? Puak-puak, sekte-sekte itu. Fi qawlihi ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat hanya satu, yaitu sesuatu yang mana aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ini dari Al-Iktisam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu oleh Imam apa? At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dari hadis Abdullah bin Amr Ibnu Al-As, namun di dalam sanadnya ada Abdullah bin Ziyad atau Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, beliau lain rahimahullah, tapi diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Hadis siapa ini? Anas bin Malik. Di dalam sanadnya ada beberapa rawi yang majhul, maka memang menjadi hasan li ghairi. Baik, ditambah dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keselamatan ada pada mengikuti apa? Al-amrikumul awal, urusan kalian yang pertama. Yang ketiga belas, qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mubayyinan fadla ilmi salafi alal khalaf. Dalam keadaan beliau menerangkan keutamaan ilmu salaf alal khalaf. Fala yujadu fi kalami man ba'dahum, maka tidak didapatkan di dalam ucapan orang yang setelah salaf min haqqin, berupa kebenaran, illa wa huwa fi kalamihim mawjud, kecuali dalam keadaan kebenaran tadi ada di dalam ucapan para salaf. Mungkin apa? Secara nas atau secara tersirat barangkali, secara isyarat-isyarat atau secara ringkas. Tapi masalah ada, akarnya pasti ada. Kalau itu adalah kebenaran, bi aujazil lafz, dengan lafaz yang paling ringkas, aujaz paling ringkas ya, wa aqsari ibarah, dan ungkapan yang paling pendek. Tayyib. Selesai dari fadlu ilmi salaf alal khalaf. Yang keempat belas, wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fasa'id man tamassaka bima kana alaihi salaf. Maka orang yang beruntung, orang yang berbahagia, alal khilaf makna sa'uda, tak masalah, bahagia, beruntung, adalah orang yang berpegang teguh dengan sesuatu yang para salaf ada di atasnya. Wajtanaba ma'ahdasahul khalaf, dan menjauhi perkara baru yang dibuat oleh khalaf. Baik. Ini dalil-dalilnya ma'ruf, banyak sekali dan telah dikenal tentang ini. Tinggal apa? Amalannya itu yang terkadang ya namanya amalan. Allahul musta'an. Amalan tertinggal. Yang kelima belas, waqala al-Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir al-Yamani al-Husaini al-Hasani rahimahullah, dari Ahlul Bait dan beliau mujaddid Qarnis Samin. Wal wajib huwa liqtida'u bis salaf, dan yang wajib adalah meneladani salaf fi fahmi nususil kitabi wa sunnah, di dalam memahami nas-nas al-kitab dan as-sunnah. Wa yasa'una ma wasi'ahum, cukup bagi kita apa yang cukup untuk mereka. Liqaulin Nabi SAW khairun nasi qarni, berdasarkan ucapan Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Selesai dari kitab Isarul Haqi alal Khalq. Cuma risikonya besar karena memang beliau di zaman itu, di zaman pemerintahan orang-orang Syiah Rafidhah, dan beliau terusir di gunung-gunung dengan keluarga beliau karena yang memusuhi umara, memusuhi ulama, juga memusuhi ulama-ulama Syiah Rafidhah dan yang pola-pola seperti itu. Sementara beliau tidak mau taklid. Yang ke-16, wa qala al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, fattariqus sahihu lil Islam, maka jalan yang benar untuk Islam, semua mengaku Islam, semua mengaku masing-masing ada jalan, ada tariqah, nah ada tarekat. Tapi yang benar yang mana? Huwa tariqatus salaf, yaitu tarekatnya salaf. Jalan, metode beragamanya salaf. Alladzi ya'budunallaha ala basirah,
Alladzina, yang mana mereka menyembah Allah di atas basirah, ala ilmin wa bayyinat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan sekedar taklid, tapi memang tahu ilmunya, bukan asal mengekor ini itu, tahu kenapa demikian. Tapi wal bayyinat, tahu bayyinahnya, bukti-buktinya, bukan sekedar tahmin, oh mereka lebih tahu, kita ikuti mereka. Dari mana engkau tahu mereka untuk kali ini lebih tahu, karena sementara manusia tidak maksum. Bukti itu wajib ada. Kulhatu burhanakum ingkung tum sodikin. Laisa fiha jadalul mu'tazilah, tidak ada di dalam tariqah salaf itu perdebatan seperti yang biasa dilakukan oleh kaum mu'tazilah. Wala ghuluw syiah wa sufiyah, tidak ada di dalamnya sikap berlebihannya syiah dan sufiyah, berlebihan terhadap syekh-syekh tarikat, berlebihan terhadap para pemimpin-pemimpin agama mereka dan seterusnya. Bal kitabun wa sunnah, tapi yang ada adalah kitab dan sunnah. Dengan itu tadi, tariqatus salaf, dengan pemahaman para salaf. Qala ta'ala, ittabi'u ma uzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti para pemimpin selain dia. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu menyadarinya atau mengingatnya. Tayyib. Berarti apa? Kalau mau selamat memang apa? Berwalaknya, berwalinya adalah kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah pemimpin orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Berarti kalau ingin selamat memang pemimpinnya adalah Allah. Nah, kalau yang lain memimpin, lihat apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Karena apa? Pemimpin itu memang banyak. Para a'immah setiap zaman itu banyak. Tinggal apa? Dilihat apakah fatwanya benar, lihat dalil. Selesai dari kitab Tuhfatul Mujib. Yang ke-17, waqala rahimahullah as-salafu yambaghi an nafhamal kitab wa sunnah ala fahmihim. Para salaf itu seharusnya kita memahami Al-Qur'an dan sunnah berdasarkan pemahaman mereka. Boleh bicara lebih panjang, lebih lebar, mensyarah, tetapi tetap apa? Mengikuti pola pemahaman mereka. Yang ke-18, waqala aidan rahimahullah, idza qulna nahnu salafiyun, jika kita mengatakan bahwasanya kami ini salafiyun, labudda'an nadrusa sirata salaf, kita harus mempelajari sirahnya para salaf, tahu bagaimana melaksanakan ayat ini, melaksanakan hadis itu, melaksanakan kaidah ini, melaksanakan ketentuan itu, tahu cara mempraktekkan. Wa anna qatadiya bi salafina, dan kita meneladani para salaf kita itu. Yang ke-19, qala al-allamatu ibnu Utsaimin rahimahullah, fala wallah na'lamu tariqan khairan min tariqis salaf. Demi Allah, maka demi Allah kita tidak mengetahui suatu jalan yang lebih baik daripada jalannya salaf. Tapi tidak perlu ada mafhum mukhalafah, yang lain baik, cuma yang lebih baik adalah salaf, bukan begitu. Tayyib, tidak seperti yang dipaksakan oleh Hizbul Jadid mengatakan apa, tatkala mengatakan apa itu metode salaf itu lebih baik. Waktu saya bilang itu langsung disalah-salahkan. Oh, berarti kalian mengatakan metode para mubtadi'ah juga baik, cuma salaf lebih baik. Padahal bukan itu maksudnya. Dan ternyata para ulama biasa menggunakan kalimat itu. Jalan salaf lebih baik, bukan berarti jalan yang lain-lain punya kebaikan kemudian hanya saja salaf lebih baik. Bukan demikian. Jelas yang menyelisih jalan salaf adalah keburukan. Tayyib ilahuna wa allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.